aja atau ya, gimana? Dikit aja. Apakah mau jadi saksi juga? Dikit aja. Kan belum boleh ngomong katanya. Enggak apa-apa. Tadi nemenin aja lah, namanya juga teman kan. Teman lagi ada gini aku nemenin karena aku tahu saat ini Indah dalam kondisi benar. Aku mau nemenin. Oh, berarti Bunda ini mendukung karena Bunda juga dulu pernah permasalahan dengan depresi, mendukung dengan laporan ini, mendukung penuh gitu. Iya dukung penuh lah kalau teman kita. Aku setahu aku bersama sama Indah itu sudah lama. Kalau teman kita kena masalah, masa kita nggak dukung? Karena masalah ini dengan depresi ada salah satu ya pernah bersinggungan dengan Bunda juga gimana? Ah, itu ya. Yang masalah ini aja dulu. Kalau masalah itu kan masalah hati, malah kesalah kesemburuan, say. Gak ada hubungannya. Kecuali gue lagi pelajarin yang dia bawa-bawa gue soal ibu persit. Itu gue lagi pelajarin apa ibu persit kesini emang kenapa gitu. Kalau gue cuma ngaku punya temen sebelum aku married, terus aku nyari apa? Aku lagi mencari di mana letak pasalnya. Tapi Bunda Desa, tapi tadi Bun, mengetahui banget konflik ini seperti apa pertikaian Mbak Indah. Aku tahu Indah benar. Indah menyatakan. Gimana? Mengetahui benar gak sih masalah kedua belah pihak ini? Karena Indah kan curhat. Indah curhat terus sama aku. Aku tahu, aku lihat Indah kayak misalnya lebaran aja. Lebaran Indah harus menemani dia karena dia di sana pembantunya enggak ada. Indah harus menemani dia di sana sampai Indah meninggalkan keluarganya. Itu kan menurut aku suatu pengorbanan gitu loh. Sampai mamahnya bilang, anaknya bilang, lebaran aja kami ditinggal karena untuk menemani dia. Itu menurut aku yang ya udah sepengorbanan begitu masih ya aku juga nggak punya salah juga kena kok gitu loh. Jadi aku pikir wah ini udah aku dukung Indah aja. Melihat sosok DP sendiri seperti apa yang disomasi tapi nggak ada permintaan maaf gitu, nggak ada respon ke Indah sendiri. Nyepelein sih orang gue. Gimana? Nyepelein. Nggak nganggep. Kita diingetin tuh nggak dianggap menurut gue. Nggak dianggap cuma nyepelein ya. Lawyernya Indah mantan ini loh. Tadi apa? Karo itu kan? Penyidik kan? Harus. Terus beres-beresin sini kan, terus kan harus baik loh dia mau somasi sampai beberapa kali dua kali ya sampai kasih tahu sebenarnya nggak ada niat LP sebenarnya, cuman karena mungkin nggak dianggap, siapa juga kalau nggak dianggap kesel ya gitu. Tambah lagi kan waktunya itu 3 hari, sekarang udah berapa hari kan Bun, baca dulu 5 menit kalian BAP ya. Ada di situ kan, ada di si bapak. Kemungkinan mereka untuk berdamai seperti apa Bun, melihat dari gini kemungkinan kecil banget kalau masih ego yang ditonjolkan, apalagi ini kan sudah ke publik ya. Mengata-ngatain orang, menghina orang sudah ke publik, kecuali masih kita berdua-dua nih, lu jelek itu masih ya. Tapi kalau udah ke publik kan publik banyak dengar dan publik juga banyak punya simpenan kan, punya bukti kan, kayak misalnya ya, kayak di YouTube itu juga ada gitu. Timbul aku agak susah apalagi kalau misalnya tidak menjatuhkan ego. Bunda sendiri nggak khawatir terlibat di dalam dua konflik kedua orang ini? Atau dibilang apa gitu mungkin? Bilang apa saya? Saya kalau tidak dibilang, kalau tidak ada kata-kata pansos buat saya, kalau tidak ada kata-kata saya, dia kan ibu persit, ngapain dia ikutin gini? Ada hubungan apa saya? Gitu loh, kayak dia bilang, dia kan ibu persit gini-gini, emang aku nyatain apa, bikin malu apa aku di persit? Kecuali aku bilang, apa aku bilang? Satu, aku tidak pernah bikin malu persit. Dua, kalau aku kenal itu lanangnya sebelum ada dia, aku kalau untuk ngomong bikin malu itu. Terus ibu persit harus bisu itu, diem. Ya enggak dong, aku mau nanya. Terus dia bilang, sini suaminya mana? Nanti saya mau ngomong sama suaminya, emang kamu komandan suami saya? Panggil-panggil suami saya. Emang kamu siapa suami saya? Panggil-panggil suami saya. Itu di YouTube ada semua loh. Saya mau ngomong, kamu siapa? Panggil-panggil suami saya. Kamu komandannya? Gitu loh. Siapa di belakang kamu ngomong? Aku juga mau tahu, yang belakang kamu siapa? Panggil-panggil suami saya, sini suaminya, aku mau ngomong gitu ya saya. Thank you. Tuh, nanti bapaknya marah. Ya, pokoknya tunggu aja ya saya, mudah-mudahan lanjut. Oke. Okay. Ya, makasih Bu.